Welcome back to my channel. Jadi pagi ini Kompas Cemara ada di salah satu desa yang ada di KLU, namanya Desa Genggelang di wilayah Gangga. Nah, jadi di sini teman-teman Kompas mau memperkenalkan salah satu UKM dari Desa Genggelang ini, yaitu ada namanya Kampung Ikhlas Tenaga. Nah, ini ya tempatnya. Jadi di sini kebetulan masyarakat sini banyak banget menanam pohon kakao. Nah, jadi mereka mengolah pohon kakao buat teman-teman yang suka ngemil dan suka makan coklat, jadi kalian bisa kesini. Nah, sekarang kita mau lihat nih, dalam ada apa aja dan produk coklat apa aja yang diproduksi di sini. Oke, let's go. Oke, assalamualaikum. Dengan Mbak siapa? Oke, Mbak Lia ya. Oke, jadi ini Kampung Coklat Senara ini udah berdiri berapa lama? Udah 5 tahun ya. Kok saya baru tahu gitu. Dan masih banyak teman-teman saya juga yang belum tahu. Nah, makanya saya kesini biar memperkenalkan sama teman-teman yang lain nanti gitu. Jadi udah lama ya. Oke, kebetulan saya juga pernah ke wilayah ini di Kuitu kayak gitu. Cuman baru tahu ternyata di sini ada Kampung Coklatnya gitu. Dan ini ada produk apa aja nih, Mbak? Lumayan banyak tak lihat nih. Ini ada varian rasa, ada coklat susu, coklat kacang, coklat susu. Ada kacang mint, coklat mint. Ini ada coklat mint juga. Ada. Wah, berbagai macam ya. Ini diproduksi di mana nih, Mbak? Di sini langsung. Ada pabriknya. Kebetulan sekarang lagi produksi. Di pembuatan pupuk. Di mana dia tempatnya? Oh, di tempat lain. Ya, di dalam. Oh, gitu. Di sini kan cuma outletnya. Oh, ini outletnya. Berarti ini milik pribadi atau dari kampung sini? Kelompok. Oh, kelompok ya. Berarti benar-benar dari UKM dari kampung sini ya. Oh, gitu. Nah, coba ini teman-teman, kalian bisa lihat ini banyak banget. Ada dark coklat, coklat milk. Ini lengkap banget teman-teman. Ini berbagai macam olahan coklat tuh. Itu lemaknya. Berbagai macam produk coklat teman-teman. Ya. Ada coklat kopi juga, coklat jahe. Oh, banyak banget. Jadi bingung mau pilih yang mana. Ini apa nih? Kopi coklat ya? Coklat kopi. Wah, keren ya. Ini kacang. Coklat besar.
cerita dong. Ntar ya. Ntar ya bungkusnya doang ya. Oh, dari segi rasa teman-teman, ini gak jauh beda dari coklat-coklat yang biasa kalian beli di Alfamart atau di minimarket lainnya. Itu gak jauh beda teman-teman. Bulinya enaknya sama. Dan di sini coklatnya ini gak pakai pengawet teman-teman, jadi dijamin lebih sehat ya. Dari produk lokal. Ya. Mbak, yang mana tadi yang rasa favorit? Yang rasa favorit yang mana? Mente. Yang mente ini ya? Ya udah, karena aku dikasih tahu rasa favorit itu yang mente. Ya udah, aku mau beli satu yang mente. Oke? Okay? Kamu beli yang mana? Oke teman-teman, jadi setelah dari outletnya, sekarang kita pindah ke bagian tempat persinggahannya ya. Oke, di sini tempatnya tuh sejuk banget. Kalian bisa lihat di sekeliling aku banyak banget pohon-pohon kakao. Dan di sini sudah disediain banyak boga dan ada bangku-bangku juga tempat kita duduk. Jadi setelah membeli coklat dari outlet Kampung Coklat Senara, kita bisa mampir di sini untuk menikmati suasana, untuk beristirahat ya. Ini aku udah beli tadi coklatnya. Oh, aku mau cari tempat duduk dulu ya. Aku mau santai-santai sambil menikmati coklat yang ada di Kampung Coklat Senara. Asik banget makan coklat di bawah pohon kakaonya langsung. Ya teman-teman, jadi tadi aku udah duduk-duduk sambil menikmati coklat yang aku beli langsung di Kampung Coklat Senara. Nah, sekarang aku mau langsung ke tempat produksinya, teman-teman. Jadi kita lihat ya, gimana sih proses produksi dari coklat di Kampung Coklat Senara, Genggelang, KLU. Yuk, ikuti aku terus ya, jangan di-skip videonya. Oke teman-teman, let's go. Jadi tempat produksi coklatnya gak jauh ya dari tempat outletnya tadi. Nah, ini kita menggunakan motor ke tempat produksinya langsung. Jadi kalian bisa lihat di sini sepanjang jalan menuju tempat produksi coklatnya, kalian bisa lihat di sini banyak banget pohon-pohon kakao teman-teman. Jadi kiri kanan kulihat banyak pohon kakao. Oke, cus. Sudah sampai di pusat produksi coklatnya. Bau coklatnya tuh langsung sembriwing teman-teman. Jadi nyampe sini aroma coklatnya tuh kental banget. Ini lokasinya ya, ada di belakang aku. Kebetulan di sana sedang proses penggilingan teman-teman. Ya, kita lihat yuk gimana. Oke. Jadi yang dimasukin tuh dalam bentuk yang padat, tapi yang keluar di sini
dia tuh kayak lembek gitu. Nah, itu karena lemaknya ya. Ya, teman-teman, dan inilah proses penyangraian dari biji-biji kakaonya. Nah, jadi setelah dijemur, biji-biji kakaonya disangrai dulu di sini, teman-teman. Udah dijemur, habis itu disangrai kayak gini. Terus sebelum disangrai di ini proses sangrainya, teman-teman. Biasanya berapa lama dia disangrai? Biasanya di 39 sampai 40 menitan ya. Sampai jadi kayak gini, wow. Aromanya keluar. Kalau udah selesai disangrai, biasa diapain dia? Didinginkan dulu, sekitar 5 menit masuk ke sini ada aromanya. Didinginkan langsung masuk ke sini. Oh, gitu. Ini proses kedua berarti ya? Siapa, Pak? Juniarto. Oke, dengan Bapak Juniarto, teman-teman. Nah, jadi ini kita lihat proses kedua ya, setelah disangrai. Oke, proses pemecahan biji namanya, teman-teman. Nah, jadi ini alatnya. Tapi, alatnya mau dipanasin dulu ya, teman-teman. Kita tunggu 5 menit, baru kita pakai lagi. Oke. Yang ini bisa dimakan langsung? Bisa, kayak kopi. Jadi kita buka, cobain. Yang aku terlalu pahit. Asli coklat pahit ya? Orang itu memang tuh bidang sementara. Iya, jelas. Cuman kan aromanya yang enak coklat ini. Cobain makan coklatnya langsung. Dikit lah dulu, ada ya. Jadi kita kupas dulu. Nah, jadi kayak gini nih setelah dikupas. Oke. Kita cobain jamnya langsung. Dicoba jangan aja langsung dimakan. Ini rasanya ternyata. Setelah menunggu mesinnya dipanaskan selama 5 menit, kita kembali ke proses pemecahan biji ya, teman-teman. Jadi, seperti ini ya prosesnya. Jadi, coklatnya dimasukin ke sini, masuk ke dalam mesinnya, kemudian bakalan keluar kayak gini. Nah, ini teman-teman. Oke, pemecahan. Ya, kemudian ini adalah alat untuk menggiling coklatnya supaya menjadi halus. Nah, seperti ini ya prosesnya. Coklatnya digiling terus-menerus sampai benar-benar halus, teman-teman. Ini alat ini didatangkan dari mana, Pak? Ya? Alat produksinya didatangkan dari mana? Beginilah teman-teman kondisi di dalam tempat produksi coklat ya. Nah, kalian sudah lihat tadi di mana alat-alatnya difungsikan. Nah, sekarang kita di sini lagi proses apa nih?
gerbuk sana itu di dari sini, dari kemang, dari penempat. Oh, apanya ini? Penempat untuk memisahkan lemak. Oh, untuk memisahkan lemak ya. Nanti biasanya lemaknya tuh dipakai buat apa? Pisah juga ya lemaknya. Tapi sementara kita masih bang yang masih bertumbuh di lemaknya. Kita masih belum ada apa-apa. Oh gitu. Nah ini alat untuk pemisahan lemak teman-teman. Kalian sudah lihat bagaimana proses pengolahan coklat dari pertama coklat ini yang masih mentah kemudian diolah menjadi bahan jadi. Nah ini tadi prosesnya. Oke, jadi kalian sudah tahu sekarang gimana proses pengolahannya itu sangat panjang ya sampai bisa menjadi coklat yang bisa kalian nikmati. So buat kalian yang belum untuk pindah ke toko coklat sana, cepetan ya ke sini. Kalau nggak kesini, jadi nih buat coklat lokal khas Lombok ya, bisa jadi oleh-oleh juga. Mana coklatnya? Dari buah kakao dulu. Ini buah-buah kakaonya. Inilah kemudian yang diolah menjadi coklat. Teman-teman, jadi kalian bisa lihat di sini di sekeliling aku hampir semua pohon di sini adalah pohon coklat. Jadi 90% pohon-pohon yang ada di sini itu sengaja ditanamin dengan bibit kakao, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu. Karena di sini sekitar 50 hektar ya areanya itu digunakan untuk penghasilan buah kakao yang kemudian diproduksi di tempat produksi yang di sini yang ada di belakang aku yang kita udah lihat tadi sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ya, akhirnya setelah dari pabrik pengolahan coklat, aku kembali ke tempat persinggahan tadi. Guys. Nah, ini kita dikasih hot coklat, guys. Tuh. Ini hot coklat khas Kampung Coklat Senara ya. Kita cobain yuk gimana sih rasanya. Mantap, coklatnya paten banget.